Shalom bagi saudara sekalian. Dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Perhatikan, harus sopan dan teratur. Jelas sekali bahwa tindakan yang baru saja kita saksikan ini adalah tindakan yang tidak sopan di hadapan Allah. Masa joget-joget seperti itu di dalam gereja. Dan jelas itu juga adalah tindakan yang tidak teratur. Karena seharusnya kita bisa membedakan mana tempat ibadah dan mana diskotik. Apapun alasannya, tetap tidak boleh dicampur adukkan. Apapun alasannya, tindakan yang baru saja kita saksikan itu adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Itu adalah tindakan yang mempermalukan kekristenan. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Sekian.